Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Rumah Ebius lenyap dihanyutkan air. Rumah impian yang dibina pelawak Ebius hasil duit lebih 30 tahun dalam industri seni musnah sekelip mata apabila dihanyutkan air deras di Kuala Langat semalam. Ibi berkata dia mengalami kerugian hampir 200 ribu apabila rumah yang hampir siap dibina di tanah setengah ekar lenyap sahaja. Bercerita mengenai kejadian tersebut, Ibi berkata dia bersama pembantu pribadi pergi melihat kerja-kerja akhir pembinaan rumah dua tingkat itu, termasuk proses memasang kertas hiasan di dinding tengah hari Jumaat semalam. Tanpa disangka, musibah datang sehingga habis rumah yang dibina menggunakan separuh batu dan separuh lagi kayu lenyap dalam kejadian banjir petang semalam. Inilah rumah impian saya sejak lebih 30 tahun berkampung dalam arena seni. Saya akur dengan ketentuan ini, katanya. Dalam pada itu, Ebi berkata kerja pembinaan rumahnya itu dilakukan sedikit demi sedikit dan sudah beberapa kali terhenti karena dia jatuh sakit serta perintah kawalan pergerakan PKP. Sebelum ini projek pembinaan bertukar kontraktor karena masalah tidak terduga, biasalah kerja bina rumah semuanya perlukan uang, katanya. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.